Gak mungkin dia pergi. Panjang umur baru diomongin. Hey, Karin. Kasih ya mbak. Ini makan kayak gitu mbak. Ini Rifki mana sih? Vin, Rifki mana? Kan kita semua udah heboh di grup. Supaya dia bisa makan di kantin juga. Kita kan udah janjian di sini. Kok dia gak datang-datang? Ya makanya. Tapi ini serius deh. Kayaknya Rifki itu keturunan jin. Tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba gak ada kabar. Bahkan grup aja tuh paling dia cuman read doang. Dan yang paling parah lagi, Fak. Tadi tuh Rifki gak masuk kelas. Kok bisa dia gak masuk kelas? Kan tadi dia ke kampus. Dia telat dan dikunciin jadi gak bisa masuk. Karena pas banget dosennya tadi tuh killer. Gio juga telat. Dikunciin juga dia di luar gak bisa masuk. Kompakan dah tuh berdua telat. Apa tuh? Itu mereka gak pada berantem kan? Gara-gara kompakan gak masuk kelas? Mamae, yang benar saja tuh nonani. Kan itu betul kan? Karin, emangnya Rifki gak ngabarin lo? Kamu sama kenapa gak balas lagi sih? Dari tadi gue chat gak dibalas, padahal udah di-read. Karin, jawab dong. Gue kan nanya, lo tahu sesuatu Rifki kemana? Atau Rifki di mana gitu? Kenapa sih? Kok lo kayak tegang gitu mau jawab gue? Enggak, aduh, gue juga ini sebenarnya lagi panik, gue juga nggak tahu Rifki kemana. Dari tadi gue chat gak dibalas, telepon juga nggak diangkat. Karin, lo nggak mau jujur sama gue? Lo lagi nyembunyiin sesuatu ya? Enggak, mana ada. Gue tuh sebenarnya lagi lapar, makanya gue tuh gemeteran, terus gue panik juga. Udah, mending kita makan aja, ntar juga Rifki ngabarin kalian kok. Ya tapi lo nggak biasanya gelagapan kayak gini, Karin. Karin, sorry banget ya. Kayaknya gue tahu dia lagi nyembunyiin sesuatu. Jadi please, ya. Yeah. Karin, sebetulnya ini ada masalah apa toh? Terus kenapa ini? Kau tuh orang punya bapak negara, ha? Dia bisa pergi berduaan sama Mr. Eger begitu. Aduh, Div, gue juga nggak tahu kenapa bisa begini. Gue juga dari tadi nanya nama dia nggak dibalas. Dia doang chat gue. Udahlah, ntar juga dia ngabarin kok. Udah tenang aja. Enggak, bentar Pak. Ini kok kenapa jadi dadakan kayak gini sih, Pak? Kalau emang Pak Ronald mau memutuskan hubungan kontrak sama kita, ya enggak bisa dadakan kayak gini dong, Pak. Lagi pula, Mr. Reger ini kan punya kontrak sahnya. Kalau begini caranya, berarti Pak Ronald sudah melanggar kontrak kita dong. Saya sudah jelaskan semuanya ke dosen kamu sebelumnya, Pak Reger. Dan saya akan ganti rugi kerugian kalian. Ini keputusannya sudah tetap. Perjanjian sewa dibatalkan. Oh. Come on, Ronald. Why you do this to me? What happened? Oh, come on. Let's find win-win solution. Nah, iya. Win-win solutionnya kayak gimana dong, Pak? Kalau Bapak cuma mau bahas untuk mengganti kerugian ya, tapi kan ada yang namanya kerugian non-material, Pak. Yeah. Kayak kita udah mengumpulkan waktu, mengumpulkan ide-ide untuk berbisnis di sini, tiba-tiba dadakan begini nggak jadi, kan itu kerugian, Pak. Sorry, Pak Regar. Sorry, Rifki. Posisi saya juga akan sulit kalau kontrak ini diteruskan. Bentar. Apa ada pihak yang menekan Bapak?
tidak ada yang menekan Pak Ronald sama sekali. Gak ada. Pak Ronald itu hanya cerdas memilih rekan bisnisnya. Gak ada yang salah kan sama itu? Ya kan, Pak? Iya. Al, you did this? Yes, I did this. Lagian Ray, kalau aku ya sama anakku yang nge-build usaha ini pasti akan jauh lebih sukses dibanding kamu dan anak mahasiswa kamu. Dan satu lagi, saya sanggup loh bayar 3 kali lipat uang sewanya dibanding kalian. So, aku pikir itu keputusan bijaksana kalau Ronald bekerja sama dengan saya. Tante, bentar nih Tante. Nah, tante pengusaha kan? Iya. Harusnya Tante ngerti dong yang namanya etika berbisnis. Kenapa kayak gini caranya? Kamu ngajarin etika bisnis sama saya. Saya udah berpuluh-puluh tahun di dunia bisnis. Kamu ini baru anak kemarin sore. Jadi jangan pernah ngajarin saya. Kasih tahu Ray, ya? Sudah. Jangan pada ribut. Nanti saya akan jelaskan duduk perkara masalahnya, ya. My baby girl. Pas banget. Hi, mommy. Oh, jadi lu buru-buru tadi hampir nabrak gua. Lu mau kesini untuk melancarkan usaha licik lu, ya? Lu masih kurang puas ya? Gangguin gua sama teman-teman gua masih kurang puas? Saya nggak suka ya sama nada bicara kamu. Bicara kamu kasar sama anak saya nggak suka. Mom, it's okay, ya. Yeah, chill, nggak apa-apa. I got this. Kenapa sih? Kok kayak panik banget? Sewot banget. Sampai tadi nada bicaranya kayak gitu sama perempuan. Tumben. Kok jadi kayak gini sih? Itu yang namanya Giska. Kayaknya gue pernah liat dia pas Halloween deh. Hubungan dia sama Rifki apaan ya? Apa jangan-jangan itu yang dibahas sama Okta? Aduh rese deh, kenapa sih si Okta itu gak pernah ngebales chat gue? Gak pernah angkat telepon gue juga? Ya udah lo bareng aja sama Aldino. Duh, gak bisa gitu, Pak. Kan tadi kita semua tuh udah sepakat untuk ngikutin maunya Rifki di chat. Oke, sekarang anggap gue gak cerita sama kalian ya. Dan gue nyusuin Rifki untuk ngeliat kondisinya dia. Gue pasti bakal kabarin kalian, oke? Okay? Karin, terus lo mau naik apa? Ya sama Okta lah. Ya mana Okta? Emang dia ngangkat telepon lo? Dia balas chat lo? Enggak kan? Udah bareng aja sama Aldino. Enggak, tapi gue yakin dia masih di sini. Udah, kalian ke kantin aja balik lagi sana. Aduh. Nah, tuh kan? Gue bilang juga apa, orangnya tuh masih ada. Gak mungkin dia pergi. Panjang umur, baru diomongin. Karin! Aduh, kulkas. Hampir juga nabrak, Karin. Lo ngapain sih nelfon-nelfon gue terus lompat sini? Lo tuh gunanya HP buat apa sih? Hah? Gue kayak gitu karena gue ada urusan sama lo. Ini tuh urgent, penting, dan lo harus bantuin gue. Iya, apaan masalahnya? Udah ntar aja gue ceritanya. Intinya sekarang lo nganterin gue. Ayo, cepetan. Hey, Karin! Jangan lupa kabarin ya kondisinya kayak gimana di sana. Aman, tenang aja. Pakai helm dulu. Ayo. Hati-hati ya, Okta. Jangan ngebut-ngebut. Cepetan. Ntar gue tunjukin jalannya. Lupa ngegas lagi. Duluan. Kabarin ya. Iya. Mamai, Nona Riva. Tadi itu toh seharusnya Beta ikut Nona Karin saja toh. Supaya apa? Beta ini bisa sendiri tahu langsung apa yang sebenarnya terjadi di Palu Gada Space itu, Nona. Wow.
loh, Mamae. Tadi Karin udah bilang kalau anggap aja dia nggak ada cerita apa-apa sama kita gitu loh. Kalau sampai nanti Rifki tahu dan Karin tahu, Rifki tahu, dia bisa ribet masalahnya. Gimana sih? Masuk Bella tuh, lo dengerin tuh omongan nona pacar lo. Dia bener lo kali ini. Bisa bener juga gue di mata lo. Udah stop ya. Ini pala gue tuh udah puyeng banget ya. Gue kagak ada Tarzan di sini, dia lagi sakit di kampung ya. Terus sekarang sahabat gue dari bocil bikin masalah yang gue nggak tahu, dia nggak mau cerita. Sok misterius. Eh, pening kali ini palaku. Hey guys, udah. Mendingan sekarang kita sabar dan nunggu kabar dari Karin. Dan semoga semuanya baik-baik aja ya. Yaudah, sekarang kita balik ke kantin aja yuk. Yaudah yuk. Karin kita belum keluar makannya. Yuk. Yaudah yuk.